Hey, halo Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Giri Mandro. Jangan lupa untuk subscribe. Ada yang reaction ya, ada yang reaction, ada yang request agar saya reaction Afan Jakarta, Pangeran Dangdut. Dia nyanyi Pangeran Dangdut, nyanyi dahsyat, juri kepincut. Dan dia katanya pernah duet dengan Reja Dea. Afan ini dia sempat duet dengan trio cabai rawit ya, Afan, Ebi, terus Valen. Dari situ aku tahu, oh Afan ini kayaknya anak penyanyi dangdut gitu kan. Terus aku pengen reaction dia audisi pertamanya. Nah ini ada kesempatan untuk reaction audisi pertama dia. Penasaran seperti apa? Langsung aja 1, 2, 3. Masih kecil. Mana-mana. Dia nyanyi pembawaannya santai ya. Dia gayanya punya ciri khas gitu nyanyinya. Rendang dud. Gila, ini juri sampai terkesima loh. Waktu kecil dia gemes banget ya. Si Raja Dangdut. Stop. Dia ini umurnya berapa ya? Kemarin itu kan dia sempat nyanyi di acara KDI-KDI, acara-acara MNC ya kan, dan suaranya itu aduh enak banget, gemes banget, dan ini makin gemes ya. Umurnya berapa nih? Ini aku salut dengan peserta-peserta di akademi yang sekarang. Itu pesertanya muda-muda tapi suaranya itu berkualitas. Salah satunya si Afan ini, gak nyangka Afan udah gede ya. Aku nyanyi, dia nyanyi pembawaannya itu santai dan gayanya itu ya punya ciri khas gitu ya. Punya ciri khas gitu lah gayanya dia bernyanyi ya. Terus pembawaannya itu gak usah kemana-mana dia nyanyi, cukup dia nyanyi di situ aja tapi orang suka melihatnya, iya kan? Dia pembawaannya selain santai, dia pembawaannya tenang banget bernyanyi ya. Mungkin karena dari kecil dia udah sering nyanyi, jadi pas sudah megang mic, wih keren ya. Oke, cara nyanyinya juga santai lah pokoknya. Oke, lanjut ya. Ini tadi dia nyanyi Pangeran Dangdut karena waktu kecil dia juga sering nyanyiin ini ya. Oke, dan dia kalau nggak salah dia anak penyanyi KDI ya, Aan KDI. Sering lah kalau ngelihat dia dulunya, sekarang nggak nyangka udah gede aja dan suaranya itu gila ya. Dulu suaranya gemes gitu ya, sekarang gemes dan cowok banget, laki banget gitu ya, laki suaranya laki. Oke, lanjut. Aduh, gini dia ya, hormat dia, sopan dia. Tapi tadi yang keduanya sama dia dihajar. Iya. Yang pertama kenapa enggak kamu naikin? Ragu-ragu kayaknya. Oh, mau diulang-ulang dulu. Iya, dia bisa suara tinggi tuh. Oh, diulang. Ku nyanyikan. Udah ganteng, suara bagus. Cewek-cewek banyak ngefans nanti. Asik. Si Raja Dangdut. Pembawaannya itu loh, Oke. Oh, belum. Baru kali ini. Oh, pernah. Pernah duet sama Karesa juga. Oh, lagu apa itu? Akademi Asia. Ada Akademi Asia lagu apa? Aku nggak tahu loh. Umur 10, 11. Oh, 11. Sekarang umurnya berapa? Oh, ini. Gila, oh ini. Waktu kecil ya, dia gemes banget kan. Pengen bawa pulang.
Iya. Oh, pengaruh poni. Iya, nyanyi apa dia lagi? Oh, dahsyat ya. Oh, dahsyatnya. Oh, mau dong kata ya. Ciri cici. Dan aku suka style pakaiannya di sini, guys. Hatimu. Ya. Yeah. Cita. Nah, dia nyanyi dengan gayanya sendiri. Dia nyanyi udah punya karakter. Padamu. Oh. Ngerap dia jago. Makanya tak sayang, makanya tak cinta. Begitulah pahalanya. Ini aku suka banget lagu ini. Oke. Stop. Dia nyanyi ngerok, dia babat ya. Cengkok-cengkok dangdutnya dia juga ada, guys ya. Aku penasaran dia nyanyi dangdut melo. Ini kan lagunya ngerok ya. Dan aku suka stylenya. Biasanya kan kalau kita audisi, biasanya kerlap-kerlip gitu ya untuk kostumnya. Ya kan, baik itu cewek cowok yang cerah. Dan dia gayanya kayak gaya ke mall gitu. Makanya dia punya ciri khas, ya kan. Dan stylishnya itu enak banget ngeliatnya ya. Masih kecil dia udah punya style tersendiri gitu. Salut banget ya. Oke, keren banget ini si Afan ya, stylenya. Dia stylenya gak seperti pada umumnya ya kalau ngikut audisi dangdut. Lanjut. Golden ticket udah dikasih. Wibit unggul katanya. Iya, nyanyinya gak membosankan. Oh iya benar, gayanya kekinian nyanyinya. Cocok sama kata Janet. Janet aja sampai terkesima. Oh kakak. Bagus, pergi terayu dia ya. Selesai. Ayo kita ngobrol. Hah? Dokter? Hah? Kok jauh? Oh, dokter sekalian nyanyi. Iyalah kayak Tompi, iya Iqbal. Kalau aku pribadi sih lolos dong, lolos. Yes. Gila, dia punya gaya tersendiri. Nyanyi, gaya itu udah kayak mau ke mall, mau jalan-jalan sama kawan gitu ya. Ibu. Oh, ibu. Alhamdulillah, Afan dapat golden ticket. Doain Afan terus ya, Mi. Sayang banget dia sama miminya. Kirain tadi sama ayahnya ya. Oke. Golden ticket dia dapat. Keren. Jarang ada penyanyi udah masih kecil udah punya karakter. Dia udah punya karakter gitu ya. Salut lah. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Komen di kolom komentar biar kita reaction Afan lagi ya. Oke, terima kasih Horas. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Bye, Horas.